Yang saya tidak mengerti, kenapa akhirnya Propam mengatakan Rudiana bapaknya Eki. Hotman Paris sebagai kuasa hukum dari keluarga almarhumah Vina. Terima kasih kepada Bapak Kapolri yang telah memerintahkan Propam Mabes Polri untuk semakin memeriksa kasus Vina ini. Kenapa ada perbedaan 2016 dan 2024? Propam Mabes Polri, coba dicek apa yang terjadi di penyidikan 2016. Dua DPO yang di 2024 di dalam BAP disebutkan adalah fiktif, ternyata di BAP di 2016 justru diuraikan secara jelas peranannya. Dialah yang mengantar mayat ke flyover, dia yang memerkosa, dia yang menaik, bahkan motornya pun ada. Jadi ini salah siapa? Oke. Demikian juga Peggy katanya dulu di 2016 adalah pelaku. Sekarang di 2024, Lima mengatakan bukan pelaku. Jadi inilah tugas Propam. Apa yang terjadi di penyidikan 2016. Yang saya tidak mengerti, kenapa akhirnya Propam mengatakan Rudiana bapaknya Eki ternyata secara kode etik tidak melanggar apapun. Pusing, ya pusing. Kuasa hukum almarhumah Vina. Saya Rahmat Ibrahim. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.